Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Buku Harian Bencana. Didasari ayat firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Belas kasihnya tidak pernah gagal. Itu baru setiap pagi. Besarlah kesetiaanmu. Berabad-abad sebelumnya, Nabi Yeremia menjadi saksi mata invasi Nebukadnezar ke Yerusalem. Dia menuliskan pengamatannya dalam buku hariannya, Kitab Ratapan. Terlepas dari masa-masa sulit ini, Nabi Yeremia menemukan harapan di hati Tuhan. Ia menulis, "Tidak ada habis-habisnya kemurahan Tuhan, sebab kasih setianya tiada habisnya. Tiap pagi selalu baru, besarlah kesetiaanmu." Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Di berbagai waktu, kita mungkin mengalami atau menyaksikan bencana yang terasa seperti kekuatan musuh memasuki kehidupan kita. Namun masa-masa sulit ini tidak berlangsung selamanya. Dan seperti Yeremia, pengharapan kita yang paling menunjang adalah merenungkan kesetiaan dan penyediaan Bapa Surgawi kita. Belas kasihan Tuhan selalu baru setiap pagi, dan kesetiaannya luar biasa. Pagi demi pagi, rahmatnya baru kita lihat. Segala yang kita butuhkan telah disediakan oleh tangannya. Besar kesetiaannya. Alasan terbaik untuk berharap adalah kesetiaan Tuhan. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.